Pemirsa, kasus teror pembakaran mobil di wilayah Semarang, Jawa Tengah meresahkan semua pihak. Sejauh ini polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku dan motifnya. Kader Partai Perindo Syahril Nasution pun meminta masyarakat untuk menyerahkan penanganannya ke aparat yang berwajib. Teror pembakaran kendaraan yang dilakukan orang tidak dikenal masih menghantui warga Semarang, Jawa Tengah. Sedikitnya 26 kendaraan milik warga menjadi korban. Sebagian kalangan mengkaitkan tindak kriminal ini dengan isu politik jelang pemilu 2019. Pelaku dan motifnya pun masih diselidiki pihak kepolisian yang telah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Untuk motifnya kita masih belum ketahui. Ya. Yang jelas inilah kejadian, rangkaian kejadian ini tujuannya adalah meresahkan masyarakat, menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi kami berusaha untuk segera dapat mengungkap kejadian. Politik ini kan sedikit-sedikit aja sensitif, maka saya minta itu, dan polisi sudah mengambil tindakan dalam sekali. Tim semua sudah disebar. Saya minta untuk tindak tegas saja. Kondisi ini tidak hanya mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Tengah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Syahril Nasution juga memberi perhatian khusus terhadap apa yang dialami warga Semarang ini. Ditemui di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Semarang, kader Partai Perindo ini meminta kasus ini tidak dikaitkan dengan isu pemilu dan pilpres. Ini jangan dikaitkan dengan rencana pesta demokrasi kita. Saya yakin tidak ada hubungan kepada situ. Ini hanyalah perbuatan-perbuatan orang yang ingin memanfaatkan, ingin sedikit mencari perhatian. Jadi mungkin seharusnya kepada pihak berwajib, tentunya dalam hal polisi, bisa benar-benar tegas untuk menyelesaikan ini, sehingga menambah ketenangan bagi masyarakat bahwa kita ini mau berpesta, tapi pesta kita pesta yang benar-benar demokrasi, benar-benar aman dari segala macam hal. Desakan untuk menindak tegas pelaku sudah seharusnya dilakukan agar pesta demokrasi Indonesia dapat berlangsung aman dan lancar dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Tim iNews melaporkan.